Oke, sedulur bonsai, kembali lagi bersama saya hanya di RR Channel Bonsai. Dalam kesempatan kali ini saya akan berburu bahan bonsai lagi ya. Nah, tepatnya di sekitaran saya akan menelusuri pinggir-pinggir jalan ini. Oke, bahan bonsai apakah yang saya dapatkan kali ini? Mudah-mudahan dapat yang istimewa atau yang bermotif keren ya. Jangan kemana-mana, ikuti terus video saya. Nah, sedulur bonsai, akhirnya saya menemukan bahan bonsai jenis lantana ya. Daunnya seperti ini dan bunganya cantik sekali. Oke, kita cek bonggolnya apa bermotif keren atau sederhana. Besar ya bonggolnya, sedulur bonsai. Oke, enggak usah pakai lama-lama lagi ya. Rocosnya kita langsung saja lakukan proses pendongkelan. Oke, sedulur bonsai, bahan bonsai jenis lantana sudah saya dapatkan ya. Tinggal proses pemotongan ranting-ranting yang tidak diperlukan biar bahan bonsai lantana ini kelihatan lebih keren lagi ya.
Oke, kita lakukan proses pemotongan. Oke, sedulur bonsai, hasil pemburuan bahan bonsai lantana yang saya dapatkan motifnya seperti ini ya. Ya, menurut saya ini keren sekali ya, tinggal kita proses di rumah, kita tanam biar bahan bonsai lantana ini tumbuh subur. Meskipun kecil, tapi kecil ini mudah-mudahan bisa dijadikan bahan bonsai yang istimewa ya. Besar-besar kalau mati ya. Ya, kita cari lagi. Oke, terima kasih sudah melihat video saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Dan tunggu pemburuan bahan-bahan bonsai dari saya selanjutnya. Salam Bonsai Indonesia. Salam RR Channel Bonsai.